salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Frida. Saya bertugas di Unit Transfusi Darah RSUP Fatmawati. RSUP Fatmawati termasuk fasilitas kesehatan kelas A pendidikan. Oleh karena itu, RSUP Fatmawati mempunyai tugas untuk pelayanan dan pendidikan. Salah satu unit pelayanan yang ada di RSUP Fatmawati adalah unit transfusi darah yang dikenal dengan sebutan UTD. UTD RSUP Fatmawati berdiri sejak tahun 2010. Dengan berjalannya waktu, UTD RSUP Fatmawati sejak tahun 2018 ditunjuk oleh Kemenkes sebagai tempat pelatihan bagi sumber daya yang bekerja di UTD. Antara lain, tenaga ATLM, perawat, dan teknologi bank darah. Tempat pelatihan UTD RSUP Fatmawati ditunjang oleh tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, baik yang berasal dari internal RSUP Fatmawati sendiri maupun eksternal RSUP Fatmawati, antara lain dari Kemenkes. Dan terdapat laboratorium untuk praktikum atau lab skill dengan peralatan yang lengkap, serta di bawah diklit RSUP Fatmawati yang sudah terakreditasi. UTD RSUP Fatmawati secara rutin telah mengadakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh sumber daya yang bekerja di UTD dan BDRS yang ingin mengembangkan ilmu dan keterampilan di bidang pelayanan darah. Ayo percayakanlah SDM pelayanan darah Anda untuk menimba ilmu di UTD RSUP Fatmawati. Sekian, terima kasih, selamat siang.